Baik, kita mulakan pelajaran hadis muka surat 356. Buku yang ketiga, hadis nombor 100. Saya ulang, muka surat 356. Okey, siapa nak baca? Silakan. As-Sadisu. Was was apa? Semak semula ya. Baris hadis nombor 3 ya, hadisnya nombor 3 tu. Wa wasatin. Itu tak ada wazan ya, tak ada timbangan ya. Jadi yang betulnya wastain. Was tain. Betul kan ya? Ista'ana yastainu istain. Wastain. Itu betul kan baris dia? Bukan wasat in, ya, ditulis wasat in, tak ada timbangan tu. Yang betulnya apa? Wasta in. Tu ya. Baik. Dalam hadis ini memberitahu bahawa orang mukmin yang kuat itu lebih baik dan dicintai oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah. Orang mukmin yang kuat, dia boleh berbuat ya sesuatu di jalan Allah Ta'ala. Ya, seperti hal urusan, contohnya berjihad, ya, berperang dan juga beribadat. Ya, dia masih kowi, masih kuat. Dibandingkan orang mukmin yang lemah, ya, dia tidak dapat nak pergi ya berjihad atau berperang atau nak membantu perkara-perkara yang besar, ya, dia tak dapat ya. Dan beribadat juga tidak mampu sekuat ketika dia kuat dulu ya. Tapi diterangkan bahawa masing-masing ada kebaikannya, baik yang tua lemah ataupun yang kuat ya, ada kebaikannya. Kemudian Nabi menerangkan ihris ala ma yanfa'uka. Ya, galakkanlah atas apa yang ia memberi manfaat kepada engkau. Artinya, orang yang kuat boleh dikehadapankan. Orang yang lemah, ya, dia memberikan idea-idea, jalan-jalan, ya, pengalaman-pengalaman yang sudah dilalui. Semuanya ya adalah baik. Dan ya
menggalakkan kepada apa yang memberi manfaat, baik dalam ya keadaan kuat ataupun lemah. Sentiasa ya mendorong kepada apa yang bermanfaat. Wastain billah wala ta'jiz tu, minta tolong kepada Allah. Jangan merasa lemah. Ya, minta tolong terus kepada Allah. Ya, sebab ya permintaan kita kepada Allah ni tak boleh kita jemu. Kita sentiasa ya berulang-ulang. Dan diterangkan dalam hadis lain, Allah suka kalau hambanya tadi mengulang-ulangkan doanya. Ya, nah, tu kena ingat tu. Bahasa tu. Mana kita mengulang-ulangkan doa itu, ya Allah sayang, suka kepada kita. Ya. Dan diterangkan lagi, jika menimpa sesuatu, jangan kau katakan, ya, lau anni fa'altu kaza, kana kaza wa kaza. Ya, kalau aku buat macam ni, nescaya jadilah begini. Ya. Jangan buat kata-kata itu atau cara itu. Ya. Kalau aku, ya, kalau kau tak tolong aku, matilah aku. Ni, contohnya. Ya, kalau kau tak tolak aku, ya, matilah aku dilanggar. Jadi kata-kata macam itu sebenarnya, ya, adalah ya pembuka syaitan. Jadi yang dianjurkan oleh Nabi apa? Qadarallahu wa masya'a fa'ala. Ya, ini semua dah takdir Allah. Dan apa yang ia kendaki, pasti ia perbuat. Ya. Ha, jadi kita tak boleh mengatakan ya kalimah, kalau aku buat begini, akan jadi begini. Ya. Kalau aku tak jadi askar, tak adalah aku mati. Ya. Tak adalah aku cedera. Tak boleh. Ya, kata macam itu. Tapi katakanlah, ya, kalau apa katakanlah, ini dah takdir Allah. Dan apa yang dikehendaki pasti akan terjadi. Apa yang dikehendaki oleh Allah, ya, ya pasti akan terjadi. Terjadi itu menjadi ya ujian buat kita untuk kita redha dan sabar. Nah, jadi kita terima. Ya, jangan kita katakan ya kalau. Lau fa inna lau taftahu amal syaitan. Maka sesungguhnya lau ni makna jikalau. Ya. Lau tu perkataan bahasa Arab. Lau tu jikalau. Kalau ini akan membuka ya amalan syaitan. Ha, ya, jadi jangan kita ya biasakan guna perkataan kalau. Ya, jadi kalau itu katanya adalah membuka jalan bagi syaitan. Ya, jadi kita tak percaya dengan takdir Tuhan. Ya, kalau engkau tak tolak aku hari itu, mati aku. Kita tak percaya kepada takdir Tuhan. Sebenarnya itu adalah takdir Allah. Kalau Allah kehendaki, pasti terjadi. Ya, pasti akan berlaku. Qadarallahu wa masya'a fa'ala. Itu maknanya. Ya. Baik, ya, kita teruskan kata asing. Ya, kata asing. Al-Qawil. Baca. Teruskan. Al-Qawi. Teruskan baca. Siapa yang baca tadi? Teruskan. Itu ya dia punya pengertian-pengertian atau kata-kata yang disebut
Al-Qawi wa fi kulli khair la ta'jiz tatrawu amala syaitan, ya. Itu kalimah-kalimah. Arti-arti kalimah yang dikatakan sebagai asing, ya. Yang perlu kita ketahui, ya. Macam ya, kita nak memilih wakil rakyat pun sama juga. Kita kena cari orang yang kuat. Ya. Nah, kalau orang yang lemah, macam mana nak menguruskan masyarakat? Ya, tiap-tiap meeting, ya, kat hospital, masuk ward. Ya, tiap-tiap meeting, ya, kat hospital juga. Ya. Nah, dipapah sana, dipapah sini. Ya, macam mana nak ya, membantu rakyat, nak menolong rakyat? Jadi, kita kena cari juga ya, yang kowi, yang kuat. Ya, yang cergas, yang membantu rakyat. Ha, macam itulah ya, perkataan Kowi. Jadi kalau lemah, kita siapa yang memilih kita? Kita sendiri yang memilih, dia dah tahu dia sakit, lemah. Kita pilih juga dia. Ya. Akhirnya tak terbela lah nasib rakyat. Ya. Nasib masuk wad dia. Ya. Ya. Ha, tak terbela nasib rakyat. Ha, kita kena pilih lah yang kuat. Ya. Ha, macam itulah. Ya. Baik, kandungan hadis. Teruskan. Terdapat. Ya, nama ya iman. Tapi ada tingkatan-tingkatan masing-masing. Ya, yang kita tidak ketahui. Ya. Ha, itu maknanya perbedaan antara yang tua dengan yang muda. Ya, ada perbedaan keimanan. Tapi dalam kemantapan iman ini ialah yang tua. Yang tua itu lebih mantap keimanannya daripada yang muda. Walaupun yang muda itu cergas, hebat, ya, tapi dalam segi kemantapan iman ya adalah yang tua. Ya, yang lebih berpengalaman. Jadi itu dikatakan ada perbezaan, bukan sama, ya. Walaupun sama-sama beriman. Nah, tingkatan itu tak sama, ya. Lagi iman. Ya, iman ni macam ibarat bunga yang dalam pasu yang kita tanam ya di halaman rumah kita. Bila kita siram ya, maka kita lihatlah bunga kita subur. Tapi bila kita tak siram dia, kita nampak ya, dia mengering ya, ataupun dia boleh mati. Jadi begitu juga dengan iman. Iman ni boleh bertambah, boleh berkurang. Ya, bila kita bertambah iman itu kerana ketaatan. Tapi ya, kalau kita terus menerus dengan kemaksiatan, iman kita makin lama makin ya, berkurang. Ibarat sebagai pohon, ya, ya, bunga yang kita tanam, kita tak siram-siram, ya, akhirnya dia akan mati. Sebab itu, ya, kena fahamlah, ya, tentang iman ini. Ya. Terkadang dia graf dia naik subuh, ya, terkadang dia kadang malap, ya, mula nak menjunam, tapi, ya, berhati-hati. Jangan sampai tercabut terus, ya. Ha, bila tercabut terus tu mana akar umbi tercabut habislah. Jadi nak menjaganya, nak menyuburkannya, itu dengan melakukan ketaatan dan ya menambahkan ilmu pengetahuan. Ha, itu yang boleh menambahkan, menyuburkan iman. Ya. Lagi setiap mukmin. Ya, maknanya ya kita ya sehari-harian ya kita mencari sesuatu yang boleh ya menambahkan darjat ya di keimanan kita. Contohnya ya dalam hal-hal biasa kita yang wajib
kemudian kita mendalami hal-hal yang sunat-sunat, ya, membiasakan pula ya yang sunat-sunat. Semua hal itu sebenarnya meninggikan darjat, ya, ketinggian darjat kita. Bukan maknanya ya sekadar ya pengetahuan kita sekadar itu-itu saja. Ya, macam ibarat kita hanya tahu subhana rabbil azim, subhana rabbiyal a'la. Kalau orang baca lain selain daripada itu, ya, itu tidak ada dalam pikiran kita. Itu tak betul. Itu mana ya kita punya darjat tu, ketinggian darjat kita ni ya, tak sama dengan mereka. Nah, jadi kekurangan itu kerana apa? Kekurangan pengetahuan atau pelajaran. Ya. Lagi perintah. Iman dengan jasad. Kadang kita menguruskan jasad supaya sehat, cantik. Ya. Mana tak henti-henti kita menguruskan jasad kita. Tapi kita lupa bahawa iman kita dah kurus kering. Ya. Kita tak layan dia. Ini ya silap kita lah. Jadi kalau kita rasakan bahawa ya, jasad kita sehat, cantik, ya, bagus, ya, kita selarikan, ya, dengan keimanan kita juga, ya, macam itulah. Ibaratnya kalau jasad kita gemuk, ya, maka kita punya iman pun gemuk, sesuailah macam tu, ya. Jadi sesuailah dengan iman dan jasad. Tapi jasad kita gemuk, iman kurus saja. Bak kata orang tua tu dulu, ya, besar-besar badan ni nak buat apa? Ya, bak kesukaan cacing-cacing kat tanah tu dia. Ya. Lagi gemuk lagi sukalah cacing kat tanah tu, lagi suka dia. Jadi bahasa-bahasa macam tu perli. Ya, bahasa perli. Maknanya jangan sekadar untuk ya menggemukkan badan tapi kita punya iman kurus. Macam tu maksudnya, ya. Lagi pada hakikatnya jadi ya keimanan yang ada tadi bukan hanya untuk diri kita sendiri tapi juga dimanfaatkan kepada orang lain. Ya, maknanya ya, kita beramal ya, untuk diri kita dan kita manfaatkan juga ya amalan itu untuk memberitahu kepada yang lain supaya mereka dapat beramal dengan amal yang baik. Ya, di situlah kita dapat memberi manfaat kepada orang lain dan dapat mencegah keburukan diri kita ataupun diri mereka. Lagi, seorang hamba mana ke diri sendirilah nak ya nak menambahkan ya iman tadi kita sendiri. Kita tak boleh mengharapkan orang lain, ya. Macam satu lagu apa Raihan yang dikata iman itu tidak dapat nak diwarisi. Jadi kata-kata itu kata yang betul, ya. Walaupun orang tuanya seorang nabi, ya anaknya tak semestinya dia ya beramal sebagaimana orang tuanya seorang nabi. Ya. Jadi iman itu tidak dapat diwarisi. Ya, Nabi Nuh pun mempunyai anak yang durhaka. Ya, dia tidak mewarisi, tak dapat mewarisi ya ilmu ya bapanya. Nah, jadi macam itulah dikatakan iman tidak dapat nak diwarisi. Artinya sendiri kena bekerja bersungguh-sungguh untuk mendapatkan. Lagi? Thank you.
Mana kalimah yang macam ini adalah kalimah yang boleh membantu dalam segi akidah kita. Ya, terkadang ucapan juga merosakkan kita punya iman. Ya. Nah, sebab itu macam kita ya katakan, ya seorang itu mengatakan kepada kita, terima kasihlah kau tolong aku. Hari itu kalau kau tak tolong aku dah kena langgar dah. Ya. Jadi orang yang mengatakan kepada kita adalah orang yang tidak berpelajaran. Ya. Dia akan mengatakan demikian. Jadi kita katakan, ya tak payahlah berterima kasih kepadaku. Ya berterima kasihlah pada Allah. Ini semua dah takdir Allah. Dan apa yang dikehendaki Allah pasti akan berlaku. Ya. Aku hanya sebagai sebab musabab. Ya sebab musababnya aku menolak kamu. Ya menyelamatkan kamu. Tapi hakikatnya bukan aku. Ya Allah punya kuasa. Jadi kita boleh memperbetulkan kata-kata ya orang ini. Ya sebab kebanyakan ya orang awamnya akan berkata demikian. Ini juga ada terkait dengan iman, ya. Lagi menyesali. Ya, masa yang berlalu, ya terkadang kita tak dapat nak kembalikan lagi. Ya apa tidaknya? Mungkin ya dulu-dulu, ya kita banyak meninggalkan perkara yang diwajibkan. Ya banyak perkara yang Allah wajibkan kepada kita, ya kita hanya main-main saja. Padahal kita sudah ditaklifkan. Kita dah menanggung dosa sendiri, dosa dan pahala. Tapi masih itu, ya, masalah keremajaan menyebabkan kita masih itu banyak alfa. Maknanya tak berapa kisah sangat. Baik sembahyang ke, baik puasa ke, baik apa yang diwajibkan tadi. Kita hanya ambil lewa saja. Tetapi, ya setelah ya kita ya berumur dan kita ya berpelajaran pada masa itu kita pun menyesalilah hal itu. Tapi hal itu dapat ke kita nak kembalikan semula ya seperti saat itu. Jawabnya tidak boleh. Kita tak boleh kembali ke alam itu lagi. Melainkan apa yang boleh kita dalam keadaan yang sudah sedar, teruskanlah lakukan ketaatan kita kepada Allah yang kita ya mampu melakukannya sekarang. Jadi, ya yang sudah lepas tu mintalah ampun pada Allah. Mudah-mudahan Allah Taala memberikan keampunan ya atas kealpaan kita ya masa lalu itu. Macam itulah caranya ya. Lagi menyesali. Kerana kejahatan yang dilakukan yang lalu, dia mungkin dia banyak menipu orang, dia ada membunuh orang, dia ada menganiaya orang, ya, dan banyak perkara lagi dia telah khianati. Jadi sampai satu ketika, ya dia akan menyesal. Kalau seandainya tidak diubati hal ini, dia akan, ya, terus hidup dengan tidak bersemangat, ya, dan ya seolah-olah dunia ini tidak berguna buat dia. Jadi, ya, sebagai orang yang beriman, ya ada pengetahuan, bantu ya saudara-saudara kita yang sudah banyak keterlanjuran demikian. Ya bantu untuk kita bagi dia semangat supaya jangan putus asa. Ya bahawa dunia ini baru sikit.
yang kita nak lalui, satu alam yang tidak ada penghujungnya. Janganlah kita putus asa yang ya hanya dunia sementara ini. Ya, kalau kita putus asa di akhirat, ya kita rugi besar. Oleh itu, kita bagi dia semangat untuk dia ya, hidup, untuk dia ya beribadat kepada Allah. Jadikan dia orang yang ya, tenang hatinya dan ya cuba dia lupakan ya apa yang sudah-sudah. Ya, ajak dia bertaubat dan minta ampun kepada Allah. Bagi dia harapan, Allah Maha Pengampun. Bagi ya jalan-jalan cerita, ya mereka yang diterima taubat oleh Allah Ta'ala walaupun sudah membunuh 99 nyawa. Ya, dan bagi tahu lagi macam mana perempuan yang jahat atau sebagai pelacur, dia memberi minum anjing yang kehausan. Ia diampunkan ia dosanya oleh Allah. Jadi ia bagi dia harapan. Jangan diteruskan dia ya, tidak bersemangat untuk hidup. Ya. Ha, jadi ya, kita sebagai orang yang sedikit pengetahuan itu, ya, bantulah. Ya, mudah-mudahan yang sedikit itu manfaat besar buat dia. Ya. Jadi ia sambung iman. Ya, ada takdir baik, ada takdir buruk. Ya, takdir seseorang itu ditakdirkan ahli neraka. Itu namanya takdir buruk. Ada seorang itu ditakdirkan ahli surga. Itu dikatakan takdir yang baik. Adakah cop ini ya jadi satu kemestian yang dia mesti masuk surga atau masuk neraka? Cop takdir ini. Kau di, A ditakdirkan neraka, B ditakdirkan surga. Ya, adakah cop ini ya sebagai penentu dia memang ahli surga, dia memang ahli neraka? Ya, hakikatnya adalah tidak. Ya. Itu bergantung kepada dirinya juga. Kalau diri seseorang itu ditakdirkan ahli neraka dalam cop dia, tapi dia beramal dalam amalannya ahli surga, maka dia akan masuk surga. Dan kalau seandainya dia bercop ya ahli surga, tapi amalannya amalan neraka berterusan, maka dia akan masuk neraka. Sedangkan takdirnya surga, dia masuk neraka. Bahkan takdirnya neraka, dia masuk syurga. Ini ya kenapa Allah Ta'ala telah memberikan satu akal untuk ikhtiar. Dibagi akal ya, suruh dia berikhtiar jalan mana nak ditempuh. Ya, jalan menuju Allah atau jalan menuju syaitan. Jadi bila menuju Allah, itulah jalan yang dibawa oleh Rasul. Walaupun dia takdirnya ahli neraka, dia akan masuk surga kerana dia mencari jalan yang menuju kepada Allah. Ya, sedangkan orang yang ahli surga, dia tidak masuk surga. Sebab ya amalnya, ya amal ya am membawa kepada neraka. Sebab itu kita jangan fikirkan ya, ataupun kita mengecop diri kita, kita ni semua ahli syurga ya, kita semua ni ahli syurga ya, kita buat apa pun kalau dah ahli syurga tetap ahli syurga. Salah ya. Kita boleh minta syurga Allah, kita boleh minta, dan kita minta jauhkan daripada neraka Allah. Itu adalah dituntut, dibolehkan ya. Ingat tak Umar? Umar pernah berdoa kepada Allah, ya Allah, seandainya engkau takdirkan aku ni ahli neraka, ubahlah takdirku kepada ahli syurga. Umar berkata demikian ya, kepada Allah, ya Allah, ya, sekiranya engkau takdirkan aku ni ahli neraka, ubahlah takdirku kepada ahli syurga.
Ya, boleh tak kita minta macam tu? Boleh. Ya, yamhullahu may yasha'u wa yusbit. Ya, dalam surah Ra'ad. Allah menghapuskan apa yang ia Allah menetapkan, Allah menghapuskan apa yang ia kehendaki dan ia menetapkan. Mana itu takdir. Ya. Allah boleh hapuskan apa yang ia kehendaki. Dan juga dia berkuasa untuk menetapkan terus. Contohnya Fir'aun. Ya. Dari cop sebagai ahli neraka contohnya. Dan dia tidak mau beramal kepada ahli surga. Sebab jalan dan dibagi tahu dan nampakkan. Tapi nak juga. Jadi Allah tetapkan dia. Terus menjadi ahli neraka. Ya. Macam itulah kedudukan dia. Ya. Dan musibah-musibah. Lagi ya. Dan musibah-musibah. Ya, yang menimpa kepada kita. Sesuatu itu sebenarnya dah ada ketetapan daripada Allah. Yang kita kadang tidak tahu. Terkadang ada hikmahnya. Ya. Di situlah ya kemampuan kita dalam iman kita mau menerima hakikat ini ataupun kita menyalahkan Allah. Kalau kita menerima hakikat ini dan kita redha ya sebagai ujian daripada Allah ya. Ini ya adalah petanda kita bersyukur kepadanya. Tapi kalau kita menyalahkan Allah ya maka itulah di antara tanda-tanda keburukan iman ataupun sifat kemunafikan dalam iman. Ya. Sebab itu, ya, seseorang yang sudah bertawakal, ya, tapi ia mendapat musibah juga. Ya, itu maknanya ketentuan yang tidak dapat kita nafikan. Ketentuan daripada Allah. La yusibana illa ma kataballah. Sekali-kali tidak akan menimpa kepada kami melainkan apa yang sudah ditetapkan oleh Allah. Itu ya kepastiannya macam itu. Kita berpegang. Ya. Sekali-kali tidak akan menimpa kepada kami melainkan ketetapan daripada Allah. Baik, ya, hadis selanjutnya. Kita masuk hadis 101 muka surat 359. Okey, siapa nak baca pula? Silakan. Saya masuk mula ya. Keadaan dikatakan syurga. Ya, syurga ni ditutupi dengan bisyahawat, dengan kesenangan, ya, keinginan-keinginan. Ya. Jadi bahasa-bahasa macam ni ya sebagai bahasa ya kias. Ya, jadi kita ya, di sebalik ya, kesenangan,
keinginan kita ya yang kita hajati, ya sebenarnya depannya itu adalah neraka. Ya. Nah, contohnya ya kita suka kepada ya perkara-perkara maksiat. Ya. Kita suka berjoli dengan minum arak, ya dengan ya bercampur lelaki perempuan, hiburan itu ini, ya tanpa batas, ya. Suka. Ya. Nah, jadi ya kesukaan itu ya depannya ialah neraka. Tapi syurga pula ya ditutupi dengan beberapa yang tidak disukai. Ya, contohnya solat. Tak suka nak solat. Ya, puasa. Buat apa nak menyusahkan diri. Ya, haji. Buat apa nak membazir. Jadi, perkara yang kita tidak sukai. Padahal depannya adalah syurga. Macam itulah kalau nak tahu. Ya, dunia ini ya memang ya banyak ia menipu penghuninya. Penghuninya dilalaikan oleh beberapa keindahan dan kesenangan. Ya, sedangkan ya di sebalik keindahan dan kesenangan itu, ia neraka menanti kehadiran kita. Ya. Yang tidak disenangi, tidak disukai orang berbuat baik, ya, tidak disukai orang ya melakukan ya ibadat. Ya. Tidak disukai orang ya mengesakan Allah. Jadi semua itu benda yang tidak disukai. Jadi yang tidak disukai itu ya adalah jannah. Depannya ada jannah, syurga. Nah, inilah kalau nak tahu. Ya. Bahawa dikatakan hijab. Ya dinding. Ya, siapa yang boleh ya terbuka, boleh nampak dinding ini, ya maka beruntunglah. Kalau tak nampak hijab ini, ya maka rugilah dia. Ya. Itu dikatakan faiza fa'alahu dakhalaha. Maka apabila dia mengerjakannya, dia akan memasukinya. Dia akan masuk ya ke neraka. Nah, bila dia kerjakan, dia akan masuk ke neraka. Itu yang disukai, yang dikendaki. Ya, sebab tentera iblis ini ramai. Ya, tentera iblis ramai dibandingkan dengan tentera para rasul. Ya. Nah, sebab itu, ya, dalam segi majoriti, ya, iblis ini berjaya menyesatkan ramai umat, ya, manusia ini. Ya. Kalau dibandingkan dengan mereka yang beriman, ya. Kita kan kita beriman ni banyak perkara kita tak boleh. Ya. Nah, kalau contohnya kalau kita nak makan kita nak cari yang halal, kalau nak minum pun kita nak cari yang halal, ya. Dan kita berpakaian pun kita kena menutup aurat, tidak seperti perempuan-perempuan lain bebas. Ya. Bagi kita pandang ya, orang tu seronok, bebas, semua boleh. Ya, tak ada makan terantang larang, kita ni susah. Yang susah itulah syurga. Kalau nak tahu. Yang kita kata susah itulah syurga. Ya. Yang kita pandang mereka itu ya, bebas, senang, lenang. Ya. Depannya adalah neraka. Kalau kita nampak hijab ini, ya selamat. Ya. Baik, kata asing. Asyahwat.
Jadi itulah yang saya terangkan tadi, ya. Syahwat itu, ya, beberapa keinginan, kesenangan, ya, tak ada pantang larang dalam kehidupannya, ya. Tak kira haram, dikira halal, ya, bagi dia sama, ya. Yang haram pun sama, yang halal pun sama bagi dia. Itu, ya, dia tidak ada, ya, pantang larang. Ya, yang kita ni memilih-milih kan susah. Jadi itu yang dikatakan syurga ni, ya, dunia ini adalah apa ni, syurga orang kafir dan neraka orang mukmin. Ya, jadi kalau kita pahami bahasa macam tu, boleh dengan pahaman begini. Surga orang kafir mana dia bebas, tidak ada pantang larang dia. Ya, neraka orang mukmin, ya, maknanya kita di surga ni diibaratkan sebagai neraka. Sebab, ya, kita perlu menjaga pantang larang. Ya, sebab kita di dihukumkan sebagai, ya, adanya halal dan adanya benda yang haram. Jadi di situ dikatakan sebagai, ya, satu neraka buat kita. Tapi yang neraka itu, ya, sebenarnya ialah surga di akhirat. Yang surga di dunia sebenarnya adalah neraka di akhirat. Itulah ini maksudnya. Lagi kandungan hadis. Jadi dalam ayat yang kita dah lalui, iaitu surah Al-Baqarah ayat 216 ini, ya, Allah mewajibkan berperang. Berperang itu bukankah sesuatu yang tidak disukai, ya. Tapi, ya, sesuatu yang disukai, ya, terkadang bukan kebaikan tapi keburukan, ya. Yang kita benci kadang itu suatu kebaikan. Contoh, ya, kita ambil bahasa berperang di sini, ya. Berperang, ya, sesuatu yang kamu tidak suka. Tapi tahu tak, nak menegakkan suatu kebenaran, terkadang dia, ya, sampai berperang. Contohnya Nabi nak menegakkan, ya, keadilan, ya, nak mencacahkan hukum Allah di muka bumi. Nabi, ya, terpaksa mengharungi peperangan. Ya, pas tengok peperangan, ya, Badar contohnya. Kemenangan umat Islam menentang kaum kafirin Mekah. Ya, setelah menang, apa jadi? Bukankah timbul kebaikan-kebaikan yang amat banyak? Ya, mana datang kebaikan itu? Ya, dengan peperangan tadi baru dapat ditegakkan kebaikan-kebaikan. Itulah yang dikatakan kamu benci sesuatu, sedangkan, ya, itu kebaikan buat kamu. Tapi kalau kamu suka sesuatu, ya, suka sesuatu, kamu tak suka berperang, ya, terus menerus kamu dalam tekanan, ya, hukum jahiliyah yang sentiasa menghimpit jiwa raga. Ya, mana nak pilih? Ya. Jadi, ya, bahasa kita ada menyebutkan begini. Ya, manis jangan terus ditelan. Pahit jangan terus dibuang. Ya. Kaedah ni memang baik. Ya. Apa maksud, ya, manis jangan terus ditelan?
pahit jangan terus dibuang. Biasanya yang pahit itu ya adalah ubat. Ya, kebanyakan yang pahit itu ubat dan penawar. Dan yang manis itu kebanyakannya beracun. Ya, dan membunuh. Nah, sebab itu bahasa yang digunakan oleh orang kita, manis jangan terus ditelan, pahit jangan terus dibuang. Itu adalah perkara yang munasabah. Bahasa Qurannya, asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum, wa asa antuhibbu syai'an wa huwa syarul lakum. Boleh jadi, ya, apa yang kamu benci sesuatu, ia kebaikan buat kamu. Dan boleh jadi apa yang kamu suka sesuatu, itu keburukan buat kamu. Ya. Lagi, keharusan. Ya. Kita ya, ambil bahasa yang dikatakan nafsu itu seperti anak kecil yang masih menyusu. Ya. Sentiasa dia berkendakkan susu sehingga ia puas, ya. Nah, jadi ya, begitulah maknanya maksudnya. Ya, nafsu ini sebenarnya dia tidak ada kepuasan sampai bila. Sehingga puasnya bila dicabut nyawa, barulah ada ya kepuasan dia. Nah, selagi tidak dicabut nyawa, ya, keinginan itu mesti ada. Nafsu jangan kita katakan ya bila nafsu itu kita bahasakan kejahatan, tak ada. Ya, nafsu itu dengan makna keinginan. Contoh kita nak memakan, ya. Nah, kita nak makan itu keinginan. Itu namanya nafsu. Engkau ni tak ada nafsu makan lagi ke? Nah, kan kita gunakan bahasa nafsu juga. Ya. Saya dah hilang selera. Ya. Nafsu makan dah tak ada lagi dah. Contoh macam tu bahasa dia. Jadi nafsu jangan kita bahasakan nafsu itu semua jahat, ya. Nafsu ni adalah keinginan. Keinginan. Jadi kalau kita dorongkan keinginan itu kepada kebaikan, ya, maka ya surga. Tapi kalau nafsu itu kita ya dorongkan kepada ya, yang haram, itu adalah neraka. Macam kita contoh ya, daging ayam sembelih dengan daging ayam tak disembelih. Jadi nafsu kita terdorong kepada mana? Sudah tentulah kita mencari ya daging ayam yang halal yang disembelih. Walaupun dagingnya sama ayam. Ya. Nah, itulah namanya nafsu. Ya. Jadi jangan kita bahasakan nafsu itu semua buruk, ya, salah, ya. Itu yang di ujungnya, ya, padahal jika kamu arahkan pada yang sedikit, ia pun akan puas, ya. Itu nafsu. Baik, ya. Jadi kesimpulan last kali, surga dan neraka memang ada dan termasuk makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, hanya ada bayangan ataupun ya dah ada sekarang. Ya, dalam istilah agama yang kita belajar, surga dan neraka itu setelah datang langit dan bumi, ya, dan ya manusia diadili, Allah adakan surga neraka, bukan sekarang. Ya. Nah, dan ya orang yang masuk surga, orang yang masuk neraka itu adalah bayangan sahaja. Bukan betul-betul. Ya. Nah, yang betul-betul bila? Setelah dihisap. Nah, itu baru betul-betul surga atau neraka. Okey, sekarang itu dulu. Akan datang kita masuk di 102 insyaAllah. Mudah-mudahan kita dapat manfaat daripada pelajaran hari ini. Sadaqallahul Azim.